Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini ada sebuah pengalaman tersesat saat pendakian di Gunung Merbabu. Kenalin, saya Rian, mahasiswa semester tua di salah satu kampus di Kota Bandung. Pada saat itu kampus lagi libur setelah selesai UAS. Saya sama teman-teman kelas berencana untuk naik gunung ke Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah. Naik gunung bagi saya dan teman-teman kuliah merupakan agenda rutin yang emang sering kita lakuin. Jadi bisa dibilang ini pendakian kesekian kalinya. Setelah saya ajak teman sana sini, dapatlah 4 orang yang fix mau ikut naik. Jadi total berlima dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, simak dan hal lainnya, berangkatlah kami menuju terminal Cicahem, Bandung, untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman. Ada bantal dan selimut. Biasanya saya bisa tidur di bis, namun anehnya sampai jam 11 malam, mata saya masih melek. Karena saya duduk di dekat jendela, saya bisa lihat hutan-hutan gelap di sepanjang jalan. Jam sudah nunjuk ke arah 1, tapi mata masih belum ngantuk. Sudah dipaksain tetap nggak bisa. Karena hemat baterai, HP saya matiin. Jadi, sekarang cuma bisa natap jendela. Di sepanjang jalan, memang kelihatan jarang banget pemukiman. Cuma ada hutan-hutan gelap sepanjang kiri kanan jalan. Akhirnya hal-hal aneh dimulai. Saat ditanjakan, ternyata bisnya nggak begitu mulus nanjak. Jadi terkesan lambat. Saya yang duduk di jendela bisa lihat jelas pohon-pohon di luar jendela. Ketika saya lihat di salah satu pohon, ada bayangan putih ngegantung di bagian batang. Awalnya saya kira layangan atau sinar bulan. Tapi kok makin diperhatiin, ternyata bayangan putihnya ngikutin laju bis yang pelan. Hingga akhirnya, bayangan putih tersebut stuck di satu pohon. Dan pas saya lihat dengan jelas, ternyata itu sosok cewek lagi duduk sambil ngayun-ngayun kaki. Sontak saya kaget. Saya cek berulang-ulang, dan itu emang cewek. Mukanya nggak jelas kelihatan. Akhirnya karena takut, saya tutup jendela pakai hordeng dan meremin mata, maksain buat tidur. Ternyata saya bisa tidur. Tapi hal aneh yang saya alami belum berakhir. Ketika tidur, saya mimpi didatangi nenek-nenek. Pendek, rambut putih terurai panjang, wajahnya pucat. Dia bilang kalau saya bakal ngalamin kejadian yang menentukan hidup saya selanjutnya. Nenek itu juga nitip pesan. Kalau di dunia ini, kita mesti sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Pas bangun, saya mikirin mimpi tersebut. Biasanya, kalau sebelum pendakian mimpi aneh, saya bakal ngalamin kejadian aneh juga. Tapi, saya berusaha tetap berpikir jernih. Saya coba istighfar dan berdoa agar diberi keselamatan. Setelah itu, saya lanjut tidur lagi. Hingga akhirnya sekitar jam 6, tibalah kami di terminal lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewaan yang telah saya kontak sebelumnya. Sebut saja Mas Andri. Beliau memang jemputan pendaki. Setelah turun dan ngopi, ngobrol sebentar sama Mas Andri.
Kami langsung diantar menuju base camp Selo. Sebelumnya kami minta diantar dulu ke minimarket dan pasar untuk beli kebutuhan logistik. Ketika sampai pasar, teman saya berempat turun untuk nyari ATM dan belanja. Sedangkan saya diam di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul sama Mas Andri. Hingga akhirnya Mas Andri bilang, "Kalian berani amat naik hari Kamis, nanti ngekem malam Jumat." "Serem loh." Saya pun hening, bingung. "Udah, gak usah dibawa pikiran. Yang penting sopan dan gak macem-macem." Mas Andri pun mencoba meyakinkan saya yang tampak kebingungan. Saya pun mengiyakan, karena niat baik pasti akan baik juga segala hal di depannya. Padahal dalam hati deg-degan. Saya kaget karena gak nge kalau booking jadwal pendakian hari Kamis. Milih tanggal tersebut karena tanggal sebelum dan sesudahnya teman-teman ada agenda lain. Tapi ya sudahlah, semua pasti akan baik-baik saja. Saya mencoba yakin dengan diri sendiri. Setelah sampai base camp Selo, kami langsung istirahat sambil packing ulang carrier bawaan. Suasana base camp saat itu sangat sepi. Hanya ada 3 rombongan termasuk kami. Setelah packing dan sarapan beres, sekitar jam 10 kami pergi ke loket untuk ngurus izin si Maxi. Sebelum start pendakian, saya yang emang dasarnya sangat peka terhadap hal-hal gaib, mewanti-wanti ke teman yang lain untuk lebih berhati-hati. Karena tim pendakian kali ini, ada satu teman saya yang juga emang peka terhadap hal gaib juga. Sebut saja namanya Rama. Oh iya, saya dan Rama emang sering ngalamin pengalaman mistis. Kadang kalau gabut di kosan, saya, Rama, dan satu teman lagi sering sengaja nyari hal-hal mistis di daerah sekitar kampus untuk sekedar nanya sejarah tempat dan lain-lain. Nanti hal ini saya ceritain di lain kesempatan. Sebelum mulai pendakian, saya memang sudah sempat ngobrol sama Rama. Kalau ada apa-apa, kita berdua mesti backup. Menurut saya agak khawatir. Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakal berjalan lancar. Mulai dari sini pendakian dimulai. Kami mulai pendakian sekitar jam 10:30. Cuaca berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai, namun jaraknya paling jauh. Tapi ada teman saya, sebut saja Arya, yang memang jalannya agak lambat. Saya dan yang lainnya awalnya gak mau kalau harus ninggalin dia. Tapi dia ngeyakinin, karena saya juga percaya sama dia, karena senior di Mapala kampus. Akhirnya saya dan 3 teman yang lain pergi menuju pos 1. Awan mendung bercampur dengan angin. Gak begitu kencang, tapi kerasa. Gak lama akhirnya ditambah gerimis. Karena pos 1 udah di depan mata, kita memutuskan untuk pasang flyset sembari nunggu Arya. Begitu flyset selesai dipasang, hujannya reda. Mantap Arya kelihatan lama, maka kami bertiga putuskan untuk seduh kopi. Ngobrol sana sini sambil bercanda, hingga cerita-cerita konyol acara himpunan kami dari Aris. Ia bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Kami pun tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan. Aris menambahkan, Rama saat mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik ke atas pohon. Bahkan terlihat seperti kesurupan. Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan. Kami pun tertawa begitu kencang di tengah senyapan hutan.
Tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lain. Arya istirahat dan kami membereskan flyset. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun deras. Kami bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal. Sepanjang trek, saya merasa diawasi dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, saya rasa malah ramai. Akhirnya, kami sampai di pos 2 sekitar jam 1:30. Istirahat dan membuka beberapa cemilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi, hanya ada 2 tenda yang berdiri. Mereka terlihat sedang memasak. Namun ketika saya sapa, mereka terlihat cuek. Lagi-lagi, Aris mengejek Rama perihal mabuk. Kita kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan, mereka berdua sampai bercanda seperti anak kecil. Saling lempar tanah dan rumput. Saya hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua. Selang 45 menit, Arya muncul dan istirahat. Kami pun memutuskan untuk makan siang. Nasi bungkus yang kami beli di base camp lumayan untuk mengisi tenaga yang mulai habis. Setelah makan, kami mulai berjalan menuju pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 sudah cukup terbuka. Gak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp sampai ke pos 2. Kabut pun mulai turun. Pandangan hanya bisa melihat sampai 2 meter ke depan. Gelap kabut mengiringi perjalanan kami menuju pos 3. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, saya melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar. Gak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, gak ada yang ngelihat selain saya pada saat itu. Bahkan Rama pun gak lihat ada monyet. Monyet itu mondar-mandir dan melompat-lompat, hingga akhirnya monyet tersebut hilang tiba-tiba. Saya coba untuk terus berpikir positif, menganggap kalau monyet yang barusan saya lihat adalah ilusi. Setelah selesai istirahat, sekitar jam 3, kami memulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Cuaca yang tadinya mendung, kali ini menjadi terang benderang. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun. Kami pun sempat ngobrol dan katanya, di Sabana 1, hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di Sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian, Rama dan Aris sampai. Arya ditemani teman saya yang satunya, Rohman. Selama nungguin mereka, saya bertiga diskusi mau ngecamp di mana. Antara Sabana 1 atau Sabana 2. Matahari hampir terbenam. Arya dan Rohman sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya kita berlima diskusi mau camp di Sabana 1 atau 2. Akhirnya setelah diskusi panjang, dengan berbagai pertimbangan karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Perjalanan ke Sabana 2 butuh waktu sekitar 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika kami mulai akan berjalan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Mereka berencana camp di Sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju Sabana 2. Kali ini saya di posisi paling belakang, sambil mengambil beberapa gambar.
Kejar waktu supaya sampai Sabana 2 gak begitu gelap. Ternyata selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Setengah jam kemudian kami sampai di Sabana 2, kira-kira jam 6 kami tiba. Hanya ada satu tenda yang berdiri di sana. Suasananya sepi. Kami mulai mencari lapak yang kosong. Saya pun kemudian mengusulkan di bawah semak-semak. Tujuannya, jika ada angin malam yang kencang dari atas gunung, tidak terlalu terasa. Lagi pula lumayan banyak pohon untuk membentangkan flyset. Yang lain pun sepakat. Kemudian kami mulai membangun dua tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan yang lain kira-kira sekitar 100 meter. Agak jauh, tapi masih terdengar suara jika ada yang ngobrol. Setelah tenda dan flyset berdiri, kemudian kami pun membagi tugas. Rama membuat parit. Rohman dan Arya beberes dalam tenda. Aris menyiapkan alat masak dan saya membuat jemuran untuk pakaian kami. Tali saya bentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika sudah beres, saya mendengar dengan jelas suara mengerung di balik semak-semak. Suara geruman tersebut berulang-ulang. Saya pun mencoba permisi, tak ada niat untuk mengganggu, lalu bergegas masuk ke tenda. Rama tertawa, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Saya selalu mencoba berpikir positif, agar suasana menjadi hangat. Setelah selesai beres-beres, bebersih dan ganti baju, saya pun keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar sudah gelap, jadi saya putuskan untuk pakai headlamp. Ketika jalan menuju tali jemuran, ada sesosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang saya lihat di bis. Dia berdiri agak jauh membelakangi saya. "Boy, ini masih sore," gumamku dalam hati. Setelah menggantungkan pakaian, saya pun buru-buru masuk lagi ke dalam tenda. Melihat saya yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka nggak ganggu. Saya pun percaya, mungkin memang lagi apes saja. Setelah itu, kami pun masak-masak. Sayur sop dan kangkung yang kami beli di pasar langsung dieksekusi dengan mantap oleh Rohman. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun ngobrol ngalor ngidul dari tenda ke tenda. Aris lagi-lagi mengejek Rama. Itu masih membuat kami tertawa puas. Tapi di antara gelak tawa kami, saya mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Saya pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. "Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya." Mereka terdiam. "Mulai dari sekarang jangan terlalu berisik," ucapku memotong keheningan. Mereka seraya mengerti apa yang saya maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan, bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa saya langsung potong obrolan mereka yang tadi? Saya ngerasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal-hal yang saya alami sebelumnya sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Saya berusaha untuk tetap tenang. Singkat cerita, akhirnya sop, sayur, dan nasi matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai makan, kami ngopi dan menunggu ngantuk. Suasana hening dan gelap. Tak berselang lama, Aris ternyata kebelet buang hajat. Meskipun manusiawi, tapi saya rasa tidak di situasi yang tepat. Saya takut penunggu di situ terganggu. Akhirnya dia pun pergi keluar. Saya titip pesan untuk permisi dan selalu berdoa. Aris pun mengiyakan.
Saya pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda. Sambil pipis, saya iseng senter-senterin sekeliling. Pas saya nengok ke kanan, saya lihat Aris yang lagi jongkok. Awalnya saya bercandain, itu sengaja saya senter. Tapi, pas saya arahin senternya ke arah atas Aris, saya lihat sosok cewek yang sebelumnya ada di deket tali jemuran, lagi gelantungan di pohon deket Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin, dan rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Saya kaget, sontak teriak biar Aris cepet-cepet balik ke tenda. Saya masuk tenda, gak banyak bicara, langsung pasang badan ke sleeping bag dan maksa buat tidur. Akhirnya saya bisa tidur. Tapi gak lama dari situ, Rama bangunin saya. Ternyata tenda kami rembes bawahnya. Dan anehnya lagi, bagian rembesnya hanya di bagian kepala sampai kaki saya doang. Bagian matras Rama dan Rohman kering. Karena tenda yang saya tidurin, dalamnya ada saya, Rohman, dan Rama. Sedangkan Aris tidur berdua bareng Arya. Balik lagi ke cerita. Melihat tenda rembes, saya coba ngecek parit. Ternyata gak ada air sama sekali. Di luar memang hujan, tapi cuma gerimis kecil dan angin saja yang gede. Padahal saya udah pakai footprint yang jadi alas tenda. Kenapa bisa? Saya mulai bertanya-tanya dalam hati. Dan yang paling anehnya, kenapa yang rembes cuma bagian saya? Akhirnya kita rubah posisi tidur. Bagian rembes ditutup pakai trash bag yang dibagi dua. Saya pindah ke posisi tengah, jadi dihimpit Rama dan Rohman. Arya dan Aris pun masih bangun, memastikan kondisi tenda saya. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Kami pun bergegas tidur lagi. Tenda kami sudah ditutup rapat. Saya coba tidur lagi, geser sana sini, pindah posisi, tapi hasilnya nihil. Saya nggak bisa tidur. Dan setiap saya merem, saya selalu terbayang sosok cewek di semak-semak tadi. Setengah jam berlalu, saya masih belum tidur. Saya gelisah. Akhirnya saya ngegerutu dengan nada kesal setengah teriak, "Kampret, Fik, digangguin." Ternyata Rohman belum tidur. Dia juga merasa susah untuk memejamkan mata. Saya pun minta Rohman untuk gak tidur, nemenin saya yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata ia belum tidur. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Saya dan Rohman pun ngobrol-ngobrol santai, ngomongin tentang gaji PNS, dosen killer, dan sebagainya. Yang penting gak sepi-sepi amat. Hingga akhirnya di antara keheningan obrolan kami berdua, terdengar suara resleting tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Saya kira Aris atau Arya yang keluar tenda, jadi gak saya gubris. Tapi lama-kelamaan jadi aneh. Resletingnya malah kayak dimain-mainin. Rohman juga mendengar dengan jelas. Saya beraniin nanya ke Aris, dan dia emang belum tidur. "Ris, ngapain keluar?" Tapi Aris malah menjawab enggak. Saya kaget. Terus ngapain mainin resleting? Di situ saya mikirnya, kali aja resleting sleeping bag-nya. Dia masih jawab enggak. Enggak disentuh sama sekali. Enggak ada rasa capek dan pegel sama sekali. Saya pikir setelah saya tidur, gangguan akan berakhir. Tapi masih belum. Cooking set yang ada di teras tenda terdengar jatuh seperti ada yang menendang. Saya kaget. Cepat-cepat buka tenda dan ternyata cooking set masih utuh dan gak bergerak sama sekali. Ada di tempat semula.
Pikiran saya kembali kacau. Saya tutup tenda dan masuk lagi ke sleeping bag. Setelah kejadian tersebut, gangguan mulai berkurang intensitasnya. Hingga pada jam 2:30, terdengar sosok wanita tertawa di belakang tenda kami. Saya sudah nggak tahan. Akhirnya saya bangunin Rohman dan Rama dengan alasan masak untuk prepare summit. Padahal sebelumnya kita janjian masak sekitar jam 4. Tapi karena saya udah nggak tahan, saya paksa mereka untuk bangun. Dari situ, teror malam tersebut berakhir. Jam 3 kurang, akhirnya kami mulai memasak. Arya dan Aris bangun beberapa menit setelah kami mulai menyalakan kompor. Nampaknya kejadian aneh pun menimpa mereka berdua. Hal itu terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat gelisah. Kami pun masak sarapan untuk summit nanti. Setelah semuanya matang, kami langsung menyantap hasil liwet dan goreng tempe yang dimasak Rohman. Kemudian sekitar jam 3:30, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terdengar suara langkah rombongan lain yang melewati tenda. Kami pun menyapa dan menawarkan cemilan. Kira-kira ada hampir 6-7 rombongan yang melewati tenda kami. Cukup banyak. Mungkin rombongan tersebut mendirikan tenda di Sabana 1. Setelah ganti pakaian summit dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun keluar tenda, melakukan perenggangan agar badan tidak kaku. Ternyata tenda rombongan lain masih gelap. Nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4 setelah berdoa, kami pun pergi menuju puncak. Kami melewati beberapa bukit turun naik. Terlihat sorotan lampu pendaki lain yang hampir mencapai puncak. Selama perjalanan, kami gak bertemu rombongan yang mendahului pas tadi di tenda. Emang beda 1/2 jam, mungkin mereka udah jauh. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak perlahan di tengah dinginnya merbabu. Kami pun istirahat sejenak, memandangi langit yang sangat indah. Tak berselang lama, kami pun sampai di puncak merbabu, puncak Kenteng Songo. Anehnya, kami tidak bertemu dengan para pendaki yang melewati tenda tadi subuh. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Syarif. Kami pun memasak air panas dan menyantap cemilan yang kami bawa. Sambil foto-foto, lautan awan merbabu sangat indah. Sangat begitu indah. Dalam hati, tak sia-sia diganggu semalaman suntuk jika seperti ini hasilnya. Tak lama rombongan tenda tetangga datang. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Syarif. Trek lumayan cukup terjal. Hampir 1 jam, kami pun sampai. Ternyata di sana juga sepi. Tidak ada satupun kecuali kami. Lantas, kemana rombongan yang tadi lewat? Sekitar jam 9, kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda, kembali melewati puncak Kenteng Songo, dan bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Foto di tugu dan sempat melipir ke puncak Triangulasi. Kemudian langsung turun menuju tenda. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang dari jam 11. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan tidur. Lumayan untuk saya yang semalam cuma tidur 1/2 jam. Ternyata kami tidur lumayan pulas. Tak sadar waktu sudah menunjuk ke angka 2. Rama dan Rohman ternyata sudah lebih dulu bangun untuk mengabadikan berbagai momen. Saya langsung beberes dan packing barang-barang dalam tenda. Saya masak sisa logistik yang ada, ngisi tenaga untuk perjalanan turun nanti. Yang lain packing dan beres-beres tenda. Sekitar jam 3 kita pun makan. Selesai,
lalu prepare dan bersih-bersih sampah sekitar area camp. Singkat cerita, kami pun turun setelah azan asar, mungkin sekitar jam 3:30. Estimasi perjalanan dari Sabana 2 ke base camp, saya kira-kira paling 2 jam. Jadi sebelum maghrib sudah sampai. Kami pun mulai berjalan menuju Sabana 1. Karena belum terlalu curam, kami pun masih berjalan beriringan. Hingga akhirnya 20 menit kemudian, sampai di Sabana 1. Kami memutuskan untuk tidak istirahat, dan langsung lanjut ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya, Arya pun menyuruh kami untuk duluan. Kami pun mengiyakan. Lagi pula, ada beberapa pendaki yang naik. Lumayan ramai. Setengah jam kemudian, kami pun sampai di pos 3. Namun, Arya belum terlihat dari kejauhan. Setelah menunggu beberapa saat, kami berempat melihat Arya dari kejauhan. Ia melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan dan menunggu di pos 2. Pada saat itu, sudah hampir jam 5. Langit agak gelap dan mendung. Kami turun dan menuju pos 2 sambil menunggu Arya. Kurang dari setengah jam kemudian, kami sampai. Langit berubah menjadi sangat gelap. Kami duduk di atas rumput dan menunggu Arya. Suasananya sangat sepi. Hanya ada kami. Karena saya rasa ini pasti ketemu malam, akhirnya saya nyuruh teman-teman yang lain untuk pakai headlamp. Azan maghrib terdengar berkumandang. Tak lama dari situ, Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dan trek hanya turunan. Arya hanya terdiam. Saya coba tanya, dia hanya geleng-geleng. Mungkin kecapean. 15 menit kemudian, kami menggunakan headlamp dan turun. Kali ini saya dan Rama sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah. Saya di depan dan Rama paling belakang. Saya mengusulkan untuk mengatur posisi karena sudah merasakan hal yang saya rasakan cukup aneh. Bagian punggung dan leher saya tiba-tiba panas. Badan serasa kaku. Akhirnya, saya minta Rama untuk nepuk dan baca doa. Lalu, semuanya menghilang. Badan saya kembali normal. Kami mulai perjalanan turun menuju pos 1. Semua tidak berjarak jauh. Saya sebagai pembuka jalan karena headlamp yang saya pakai cukup terang. Baru 5 menit kita turun, lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami pun panik. Cobaan apa lagi? Setelah melihat Arya muntah-muntah, saya langsung keluarin P3K. Pakain thermal blanket karena takutnya itu gejala hipo. Rebus air untuk dicampur tolak angin biar badannya hangat. Kami pun memutuskan untuk break. Saya langsung cari tempat yang landai agar bisa beristirahat dengan nyaman. 15 menit berlalu. Lalu Arya mengucap sepatah kata, "Semangat." Seketika, ia langsung berdiri dan ingin bergegas pergi. Aneh, Arya yang tadinya lemas dan pucat, kini berubah drastis. Kami pun berjalan kembali. Saya masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 merupakan hutan yang lumayan lebat, dengan jalan setapak yang tidak terlalu lebar. Kiri jurang dan kanan pepohonan lebat. Rasanya banyak yang mengawasi. Saya ngerasa banyak mata di arah gelapnya hutan. Sebelum melewati pos simpang macan, Roman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti. Karena saya ada di depan, saya coba untuk senterin ke arah depan, tepat ke arah hutan-hutan yang gelap.
Ketika saya senterin, saya lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Saya kira cahaya bulan. Tapi perlahan-lahan, bayangan putih tersebut berpindah ke pohon yang lain. Perlahan saya perhatiin, dan ternyata itu pocong. Benar-benar pocong. Mukanya nggak jelas karena jaraknya yang jauh. Saya pun kaget dan langsung teriak meminta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badan saya gemeter dan detak jantung nggak karuan. Tak lama dari situ, pos simpang macan terlihat. Arya meminta break sebentar. Saya iakan, asal jangan terlalu lama. Pikiran saya sudah kacau. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos macan. Sepanjang jalan hanya ada suara burung dan daun. Kami terus berjalan. Sesekali kami break, mungkin sudah habis energi. Akhirnya, saya ngerasa ada hal yang ganjil. Di depan ada percabangan jalan. Padahal jelas ketika naik, nggak ada. Saya pun bingung milih jalan. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya, kita pilih jalan ke arah kanan. Karena kami berpikiran, jurang ada di sebelah kiri. Belum ada pikiran negatif apapun, saya coba untuk selalu berpikir jernih dan menghibur diri sendiri. Semuanya berjalan seperti tidak ada apa-apa. Kami sepanjang perjalanan terus mengobrol agar suasana menjadi hangat. Saya cek jam, ternyata masih jam 7. Saya berpikiran belum terlalu malam, jadi tidak mesti terburu-buru untuk sampai ke base camp. Singkat cerita, saya ngerasa ada yang janggal. Saya ngerasa hampir 1 jam saya jalan, tapi anehnya nggak sampai-sampai. Padahal saya naik dari pos 1 ke simpang macan pun nggak lebih dari 1 jam. Untuk memastikan, saya ambil tali prusik dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu, saya lanjut jalan. Saya ingat, ketika menandai masih sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya, jam saya balik lagi ke jam 7. Ketika saya tanya ke teman saya yang lain, jam mereka pun sama, jam 7. Awalnya saya mungkin salah lihat, tapi ternyata ketika saya jalan lagi, saya nemuin pohon yang ada tali prusiknya. Dan itu benar-benar tali yang saya tandain ke pohon. Saya benar-benar kaget, tapi saya coba pendam sendiri. Saya mencoba berdoa dan meminta perlindungan. Kami pun lanjut jalan. Selang 15 menit kemudian, saya coba absen teman-teman yang lain dengan berhitung, memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saya ulang sampai 2 kali dan memang masih nyaut semua. Saya merasa aman. Tak lama dari saya berhitung, Rama minta rolling posisi. Dia minta untuk saya jaga di belakang. Saya tanya kenapa. Dia cuma geleng kepala. Saya pun di belakang dan berjalan agak sejajar dengan Aris. Kami ngobrol berdua dengan perasaan saya yang gak karuan. Saya cek jam, ternyata saat itu sudah jam 8. Berarti sudah hampir 1 jam kami berjalan. Pos 1 masih belum terlihat. Saya mulai ngerasa makin gelisah. Saya terus berjalan dengan pikiran yang kacau. Dan lagi, saya ngelewatin pohon yang saya tandain. Break. Saya minta break. Ketika break, Rama malah minta untuk cepat-cepat berdiri. Kalau mau istirahat, jangan di sini. Dengan nada setengah teriak, Rama pun memaksa kami untuk lanjut berjalan. Kita cari tempat yang aman. Dengan berjalan agak cepat, Rama akhirnya berhenti mematung. Saya penasaran.
Saya tanya Rama. Ketika saya senter ke depan, ternyata itu jurang. Kita benar-benar ada di tepi jurang. Akhirnya kami pun panik. Kembali lari ke atas menghindari jurang tersebut. Andai kami terus berjalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang. Kemudian, setelah mendapat tempat yang aman, kami pun berhenti sejenak. Kami sepakat kalau kami benar-benar tersesat. Kami berdoa dan meminta perlindungan. Belum selesai kami berdoa, terdengar rintihan tangis perempuan dari atas kepala kami. Kami saling bertatapan. Ketika kami mulai menoleh ke atas, ternyata ada sosok perempuan bergelantungan terbalik dengan wajah yang hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Lalu kami lari ketakutan. Saya dan Rama mencoba menenangkan. Saya dan Rama sepakat untuk berhenti dan berdoa. Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang ia paham. Saya pun sempat meminta perlindungan dan bantuan untuk bisa terlepas dari gangguan. Saya cek jam, ternyata sudah jam 9 malam. Kami jalan beriringan sejajar. Tak ada yang paling depan dan belakang. Selama perjalanan kami mengalami gangguan yang cukup parah. Mulai dari tertawa, dilempar pasir, dan ditambahkan sosok menyeramkan. Rama dan saya tetap mencoba untuk cuek. Saya terus berdoa dan berdoa. Hingga akhirnya, lagi-lagi, bertemu dengan pohon yang pernah saya tandain sebelumnya. Sial, saya benar-benar pasrah di situ. Kami meminta maaf dan terus berdoa agar bisa keluar dari hutan. Entah kenapa di situ saya kepikiran untuk masuk ke dalam semak-semak pohon yang saya tandain. Ketika saya masuk, ternyata ada jalan setapak kecil. Ketika kami susuri, tak lama dari situ, ternyata pos 1. Akhirnya kami sampai. Saya putuskan untuk istirahat. 5 menit kami duduk, kami putuskan untuk jalan. Sekarang kami diiringi oleh suara-suara monyet di tengah hutan. Entah kenapa, saya ngerasa kembali bersemangat. Semua berjalan lancar, tak ada gangguan sama sekali. Akhirnya persimpangan menuju base camp terlihat. Kami pun bergegas. Ternyata di pos pendaftaran sudah tidak ada orang. Akhirnya kami melipir ke warung yang masih buka. Kira-kira saat itu jam 11 malam. Karena melihat kami yang sudah gak karuan, ibu pemilik warung tersebut menawarkan kami untuk mandi. Kami pun mengiyakan. Lumayan, biar gak bau-bau banget. Setelah mandi dan bebersih, kami pun memesan mie dan kopi. Kami bercerita satu sama lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata ia juga merasakan gangguan di tenda. Dia merasa kalau tenda yang ia tempati serasa digoyang-goyang dan dipukul. Kemudian ia mendengar suara geraham dari arah kanan semak-semak. Lain halnya dengan Arya, teman setenda Aris. Arya merasa kalau ia sempat erep-erep atau ketindian. Ia merasa berteriak tapi suaranya tak keluar sama sekali. Selain itu, Arya merasa kalau ada yang memainkan transback. Rohman pun ikut bercerita. Sepanjang malam, sebenarnya ia tidak bisa tertidur lelap. Ia merasa kalau di luar seperti ada yang memanggil-manggil namanya. Selain itu, ia merasa ada bayangan hitam besar dari luar tenda. Nah, di balik diamnya Rama, ternyata ia punya segudang cerita. Dari awal mula pendakian, sebenarnya ia merasa sudah gak enak perasaan. Sebelum pos 2, dia melihat nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat di tenda,
ia juga merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan sebenarnya ia tidak tertidur pulas. Ia merasa kalau kakinya sakit, seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama pun berkata bahwa entah ilusi atau mimpi, dia kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut, dan ia meminta izin untuk beristirahat di area tersebut. Namun, nenek tersebut tak kunjung menjawab. Hingga akhirnya nenek tersebut menghilang dan tertawa melengking dengan keras. Mendengar Rama bertemu nenek-nenek, saya pun bertanya karakteristik nenek tersebut. Ternyata saya dan Rama bertemu dengan satu sosok yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Ketika saat jalan turun, dia meminta untuk rolling ke depan bukan tanpa alasan. Karena dia paling belakang, pada saat berhitung harusnya dia menjadi orang terakhir. Namun ketika ia teriak 5, di belakangnya pun ada yang ikut berhitung. Ia pun memastikan lagi. Ketika berhitung kedua, pada saat ia teriak 5, kemudian ada yang mengikuti. Rama mengatakan kalau suara tersebut seperti suara perempuan anak-anak. Tibalah giliran saya bercerita. Saya ceritakan apa yang saya alami di atas. Tak lama berselang, ibu-ibu warung pun bertanya kepada kami, kenapa kami sampai di bawah saat larut malam? Kemudian saya pun menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibu pun sedikit kaget. Dia pun bertanya berapa jumlah kami dan naik hari apa. Saya jawab ada 5 dan naik hari Kamis alias malam Jumat. Si ibu pun geleng-geleng kepala. Dia bercerita kalau jumlah pendaki ganjil dan naik malam Jumat lebih rawan diganggu. Pantes, seperti apa yang diucapkan Mas Andri, kami pun diganggu. Sebenarnya kami di situ mencoba evaluasi diri. Kami merasa kalau kami memang kurang sopan, karena bercanda berlebihan, sehingga mungkin mengganggu kenyamanan penghuni daerah tersebut. Ibu warung tersebut kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami setuju. Ternyata di dalam cukup ramai. Ada beberapa rombongan yang akan mendaki keesokan harinya. Karena badan kelelahan, kami pun tertidur pulas. Singkat cerita, kami bangun sekitar 7:30. Beberapa rombongan pendaki sudah ramai bersiap-siap untuk naik. Saya kemudian mencoba menghubungi Mas Andri untuk diantar ke terminal Boyolali. Namun ternyata di sana sangat sulit sinyalnya. Setelah mencari-cari jaringan, sekitar 10 menit kemudian, saya bertemu Mas Andri. Beliau baru beres mengantar rombongan pendaki. Saya pun meminta untuk diantar ke terminal. Namun ternyata, bis menuju Bandung ada sekitar pukul 5. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Kami pun mengiyakan. Setelah pamit ke ibu warung dan lapor ke pihak base camp bahwa kami sudah turun, kami langsung naik mobil dan menuju rumah Mas Andri. Mas Andri pun bertanya kenapa kami terlambat turun. Dan sebenarnya beliau sudah standby kemarin sore untuk menjemput kami. Namun ditunggu sampai maghrib, ternyata nggak kunjung datang. Saya pun bercerita kalau kami mengalami gangguan dan lain sebagainya. Jawaban Mas Andri sama persis dengan apa yang dikatakan ibu warung. Beliau mengatakan kalau kami memang lagi apes. Setelah sampai di rumahnya, kami pun istirahat kembali dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Andri. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Selama di perjalanan, saya merasa pusing dan demam. Mungkin kecapean.
saya putuskan untuk tidur sejenak. Tak lama kemudian kami sampai di terminal. Kami langsung mengambil barang bawaan di bagasi, lalu kemudian pamit ke Mas Andri. Namun ada hal yang aneh. Mas Andri menitipkan pesan, kalau terjadi hal ganjil lagi, saya mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Saya pun mengiyakan. Kami langsung beli tiket bis dan menunggu bis datang. Kami menyempatkan untuk makan soto di depan loket bis. Tak lama setelah makan, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi pulang berbanding terbalik dengan pada saat kami berangkat. Bisnya nampak tua dan tidak terurus, padahal kami membeli tiket dengan PO bis dan harga yang sama. Namun tak jadi masalah, yang penting bisa untuk tidur. Tak lama kami pun tidur satu persatu. Singkat cerita, saya pun terbangun dan ternyata bis sudah masuk ke daerah Jawa Barat. Saya putuskan untuk tidur lagi karena badan sudah sangat lemas. Ketika tidur, saya bermimpi bertemu nenek-nenek lagi dengan ciri-ciri yang sama. Di dalam mimpi, dia hanya tertawa sambil melotot. Saya pun bertanya, kenapa? Apa yang salah dari kami? Mengapa hanya saya yang diteror semalaman? Kemudian dia berhenti tertawa, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Perlahan, ia mulai menjawab. Nenek tersebut mengatakan, kalau kami sudah tidak sopan, dan kami mengganggu penunggu yang ada di sana. Kami melakukan kesalahan fatal dengan mengotori areanya. Kenapa cuma saya? Dia menjawab, karena penunggu di sana suka dengan aura yang saya punya. Rumit. Nenek tersebut kemudian menghilang dan saya terbangun dari tidur. Keringat dingin bercucuran. Saya minum. Saya matiin musik di handset. Tak lama ada bisikan. Kau sudah kuperingatkan. Suara tersebut sangat jelas terdengar. Dalam hati saya berdoa sebisanya. Saya pun akhirnya gak bisa tidur. Saya terus-terusan merenung dan meminta maaf kalau emang ada kesalahan yang kami perbuat di atas sana. Namun akhirnya saya tertidur. Singkat cerita, kami sampai Bandung sekitar jam 3 pagi. Saya pesan GrabCar karena rumah kita masing-masing satu arah. Aris akhirnya turun duluan, disusul Arya, kemudian Rohman. Rama dan saya satu kosan, dan kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, saya pun langsung masuk ke kamar. Rama ke kamar mandi untuk bebersih. Kondisi kosan saat itu sepi, tumben, biasanya ramai 24 jam. Ketika saya baru melangkah untuk masuk kamar, saya pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan langsung kaku dan dingin. Saya coba teriak tapi gak keluar suara. Saya berharap Rama ngelihat saya jatuh. Saya pun seperti tertidur, gelap, gak bisa ngelihat apapun. Tiba-tiba saya ngelihat cahaya di depan. Saya coba untuk menggapai. Cahaya itu semakin jauh. Saya terus lari dan lari, hingga akhirnya saya berhasil menggapai cahaya tersebut. Saya seketika bangun dan di samping saya ada Rama lagi main HP. Ketika saya bangun, dia pun menggerutu kesal. Katanya, ngapain lo tidur depan pintu? Menurut pengakuan Rama, ketika saya diseret masuk ke kamar, badan saya enteng banget. Katanya saya juga ngigau, pengen pulang. Karena hal tersebut, makanya Rama gak langsung tidur. Saya pun memutuskan untuk ganti baju dan bebersih. Setelah itu akhirnya saya bisa tidur.
Saya kebangun sekitar jam 11. Badan sudah berasa enak dan lumayan seger. Rama ternyata pergi ke rumah kakaknya dan rencana menginap di sana. Singkat cerita, karena saya tidur sendiri dan kondisi kosan juga ramai, sekitar jam 10 saya matiin lampu dan TV menuju tidur. Ketika saya hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba persis di samping telinga saya ada bisikan, "Jangan tidur, Mas." Sontak saya kaget dan duduk. Saya coba anggap itu sebagai ilusi, karena emang di lorong atas masih ramai orang. Saya pun bengong mandang langit-langit kamar. Saya bilang dalam hati, kalau ternyata ini gangguan, tolong nyalain TV dan mainin lampu. Akhirnya, lampu dan TV tiba-tiba nyala mati berulang-ulang. Saya langsung lari ngungsi ke kamar teman. Dia cuma ketawa. Ngerti. Dia pun nanya, masa takut sama yang biasa? Saya cerita kalau ini bukan yang biasa ada di kamar. Saya benar-benar ketakutan. Beberapa hari kemudian, saya terus-terusan diganggu. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke kampung dan ketemu om saya yang ngerti dengan hal-hal seperti ini. Saya langsung dibawa ke guru spiritualnya yang emang kenal saya juga. Sebut saja Kang Iwan. Kang Iwan kemudian nanya-nanya kenapa saya bisa seperti ini. Saya pun bercerita sedetail mungkin tentang apa yang saya alamin. Seperti apa yang dikatakan Mas Andri, saya pun disuruh untuk mandi kembang. Setelah itu, saya disuruh untuk minum kopi hitam pahit setengah gelas. Kemudian sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bunga dan sesajen. Anehnya, kopi yang setengah tersebut tiba-tiba habis seperti ada yang minum. Saya pun bengong lihatnya. Kang Iwan kemudian meminta saya untuk membaca amalan-amalan yang diberikannya. Setelah membaca amalan tersebut, badan saya langsung seperti terbakar. Saya teriak sekencang-kencangnya, kemudian Kang Iwan mengusap leher saya. Ia pun membacakan doa-doa. 10 menit berselang, akhirnya saya kembali normal. Tapi badan lemes banget. Untuk berdiri saja, kayaknya susah. Kang Iwan menjelaskan kenapa saya bisa seperti ini, karena ada penunggu di sana yang merasa tertarik dengan aura yang saya punya. Ia pun menambahkan kalau saya tersesat karena perilaku teman-teman saya yang kurang sopan di sana. Setelah dari tempat Kang Iwan, tubuh saya berasa normal kembali. Akhirnya, teror yang selama ini saya alamin berakhir sudah. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi saya untuk berbenah dan selalu ingat kalau kita hidup bukan untuk diri sendiri. Maka dari itu, seperti yang saya tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk saya khususnya. Jika ingin berpergian kemanapun, harus selalu sopan dan santun. Sebagai tamu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.